Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rafka Hamisan. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara menghapus tanda error warna hijau di Excel seperti ini. Nah, tanda ini biasanya muncul saat kita menggunakan format teks ya. Nah, jika ada yang merasa terganggu, bisa disetting agar tanda ini tidak muncul. Nah, oke, kita langsung saja ke caranya. Pertama, silakan klik di tanda segitiga kecil ini. Kemudian pilih error checking option. Nah, selanjutnya di bagian menu error checking ini kita hapus checklistnya ya. Kemudian pilih OK. Nah, tanda hijaunya sudah hilang ya. Nah, cara lainnya kita bisa ke menu file, option, pilih formula. Nah, selain menghapus checklistnya, kita juga bisa mengubah warnanya jadi putih. Nah, hasilnya sama ya, jadi tidak terlihat warna hijaunya. Nah, tetapi di sini tanda peringatannya masih ada ya. Nah, selain itu kita juga bisa mengubah warnanya. Misalkan kita ganti menjadi warna kuning. Atau kita ganti menjadi warna merah. Nah, oke teman-teman, sangat mudah ya caranya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.